Ada artis. Wadidaw, gokil, goks. Mantep, bro. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Juga pengen jumpa kali ya sama si Rizky Bilar ini. Pantek ya. Saya pengen jumpa. Aku juga pengen jumpa kali. Kacau. Sebelum jemput Lesti, Rizky Bilar ambil mobilnya di Hadi Klasikal. Ternyata dia ketemu sama Mak Betty yang membuat keadaan semakin runyam. Alamat, dia kena prank, guys. Ya, mau jemput diri Lesti akhirnya tidak bisa karena dia ternyata sudah ketemu dan ditunggu oleh Mak Betty. Ya, Mak Betty rupanya sudah lama melihat kekiutan yang terjadi antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang membuatnya tak tahan ingin jumpa sama nih awak. Tentu hal itu menjadikan kekiutan, kegesrekan di antara keduanya. Kelucuan serta aksi kocak mulai ditampilkan oleh mereka berdua yang sama-sama berasal dari Medan. Ya, lihatlah betapa lucunya saat Mak Betty ketemu sama Bang B. Ya, karena memang mereka sama-sama punya unsur kocak dan gesek tentunya, guys. Ya, kasihan cuma si Dedek sih lagi menunggu ya, gak sabar ya. Pengen ketemu sama pujaan hati, tapi sabarlah, entar malam pasti juga ketemu, guys. Namun, ya sekarang kita lihatlah kekacauan dan kegesrekan yang ditimbulkan oleh pertemuan Mak Betty dan Rizky Bilar ini. Ya, sungguh so sweet. Dan jangan lupa bagi kalian untuk selalu stay tune di channel kita. Dan tentunya selalu stay tune lah dan tunggulah kabar-kabar terbaru berkaitan dengan hubungan Lesti dan Bilar ini. Dan entar malam jangan lupa tonton acara Pop Academy. Serba-serbi masalah ke kiutan, kebaperan, dan kegesrekan yang tak tertampil di sana akan kita bahas di sela-selanya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.